Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas dua pilihan warna Honda Vario 125 CBS versi 2023, yaitu CBS hitam dan CBS merah. Jadi bicara soal harga Honda Vario 125 CBS versi 2023 dibanderol di 22.700.000 dan hanya terdapat dua pilihan warna saja kawan-kawan yaitu hitam glossy dan merah glossy. Jadi buat kalian yang mau beli Honda Vario 125 CBS mau nggak mau harus warna glossy karena untuk versi CBS hanya tersedia pilihan warna glossy saja oke langsung saja kita akan bahas dan bandingkan dari kedua warna ini yaitu hitam glossy dan merah glossy yang pertama dari warna hitam terlebih dahulu jadi untuk warna hitam sendiri di bagian batok kepalanya untuk bagian tengahnya, menggunakan warna hitam glossy dengan balutan striping bertuliskan Honda warna putih, sedangkan sisanya di bagian kanan dan kirinya menggunakan hitam doff. Ya, plastiknya halus, jadi bukan plastik kasar. Sedangkan di bagian dasinya, ini menggunakan warna hitam doff, sisanya di bagian depan hingga ke bagian samping, full menggunakan hitam glossy dengan balutan striping yang sangat sporty menurut saya. Jadi, terdapat tulisan Honda warna putih di bagian atas. Kemudian di bagian bawahnya lagi terdapat paduan warna merah. Kemudian ada abu-abu tua, abu-abu muda. Kemudian terdapat tulisan 125 yang sangat besar di sini. Nah di bagian tengahnya terdapat tambahan layer menggunakan bahan plastik kasar warna hitam doff yang bolong atau berlubang tembus hingga ke bagian belakang kawan-kawan. Kemudian di bagian fendernya untuk warna hitam ini menggunakan hitam glossy full sama sekali tidak ada balutan stripping. Kemudian di bagian velgnya khusus versi CBS juga tidak ada warna yang spesial, jadi velgnya menggunakan warna hitam doff, baik yang warna hitam ini maupun yang warna merah, kawan-kawan. Kurang lebih penampakannya seperti ini, untuk Vario 125 CBS warna hitam glossy versi 2023. Kemudian kita akan bandingkan dengan yang warna merah ya. Jadi untuk warna merah sendiri di bagian batok kepalanya ini menggunakan paduan dua warna. Jadi di bagian tengahnya menggunakan warna merah glossy dengan balutan striping Honda warna putih Kemudian di bagian sampingnya menggunakan warna hitam doff Jadi untuk warna di bagian samping sini, semua versi sama semua kawan-kawan Baik itu CBS, ISS hingga ke versi SP-nya, warnanya hitam doff semua Nah yang membedakan di bagian warna tengahnya sini, untuk warna tengahnya dia mengikuti warna bodi utamanya Jadi yang merah mengikuti merah, hitam-hitam, yang putih juga putih Kemudian di bagian dasinya, nah di bagian dasinya sendiri, ini di semua versi juga menggunakan warna yang sama, yaitu hitam doff. Jadi baik itu CBS, ISS hingga ke SP, di bagian tengah sini hitam doff semua. Kemudian di bagian depannya full merah hingga ke bagian samping. Nah untuk merahnya sendiri hanya sebatas sini saja kawan-kawan, atau sebatas tengah saja ya, sementara sisanya ke bagian bawah, undercoat hingga ke bagian belakang. Ini full plastik kasar semua menggunakan hitam doff. Nah, di bagian sampingnya ini terdapat balutan stripping yang tentunya juga konsepnya sama seperti yang warna hitam. Untuk strippingnya sendiri, di sini terdapat tulisan Honda warna putih, kemudian ada garis warna silver, ada garis-garis hitam, kemudian terdapat tulisan 125. Nah, di bagian tengahnya juga terdapat layer bahan plastik kasar, ya, warnanya hitam doff. Kemudian, di bagian fendernya ini juga menggunakan warna merah glossy, polos, sama sekali tidak ada balutan stripping. Sedangkan untuk bagian kaki-kakinya juga tentunya menggunakan full hitam, karena ini yang versi CBS atau versi termurah, kawan-kawan. Nah, sekarang kita akan bandingkan full penampakannya dari bagian bodi depan untuk Vario 125, CBS versi 2023, warna hitam glossy versus merah glossy. Jadi, hanya terdapat dua pilihan warna saja di versi CBS ini. Menurut kalian, lebih oke okay yang mana, hitam glossy? Atau merah glossy, menurut saya, warna glossy sendiri sama-sama elegan, sih. Baik itu yang warna hitam maupun yang warna merah, jadi warnanya yang merah lebih ke ngejreng, yang hitam lebih ke sangar, ya. Sekarang kita naik ke bagian kokpit, jadi untuk bagian speedometernya digital. Nah untuk bagian tepinya sini atau framenya menggunakan warna hitam glossy di CBS hitam. Jadi dia menjadi satu untuk bagian frame belakangnya hingga ke bagian depan. Jadi ditarik dari bagian depan, kemudian dia ke belakang seperti ini. Sisanya menggunakan bahan plastik kasar hitam doff terdapat logo Honda 3D. Nah satu yang perlu kalian tahu, untuk kalian yang mau beli Honda Vario 125 CBS belum tersedia fitur ISS kemudian di bagian keamanan juga masih kunci kontak manual nah ini dia jadi di versi CBS kunci kontak manual jadi buat kalian yang mau beli Honda Vario warna hitam glossy ataupun merah glossy ya mau nggak mau harus menerima bahwa Vario merah glossy dan hitam glossy belum kiles segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key saja belum ada alarm dan answer back Kemudian sisanya di bagian uh, raknya sini Full plastik kasar Nah untuk bagian tengahnya ini mengikuti warna bodi utamanya Jadi ini hitam Ke bagian tengah sini juga hitam glossy Sedangkan sisanya di bagian deck depan Deck belakang ke bagian step floornya Ini menggunakan plastik kasar kawan-kawan full Nah kita akan lihat di warna merah Nah untuk CBS merah Di bagian uh, frame-nya sini juga mengikuti warna bagian depan Karena dia menjadi satu ya merah kemudian di bagian belakangnya sisanya ini juga plastik kasar nah di bagian tengahnya sini seperti yang tadi saya jelaskan mengikuti warna bodi utamanya jadi untuk bagian samping merah ke bagian tengah sini juga full merah sisanya di bagian deck depan belakang hingga ke bagian step floornya ini menggunakan warna hitam doff plastik kasar tentunya jadi seperti yang kita tahu untuk plastik kasar sendiri memang dari segi keawetan Kurang awet jika dibandingkan dengan plastik halus. Pemakaian tiga bulan lebih biasanya warnanya sudah mulai terlihat kusam, ya, untuk bahan plastik kasar sendiri. Sekarang lanjut kita bahas ke bagian bodi belakang, jadi sebelumnya ke bagian jok terlebih dahulu. Jadi untuk Vario sendiri, Vario 125 semua versi tidak ada warna jok yang spesial, jadi tidak ada pembeda, baik itu CBS, ISS, hingga ke SP-nya hitam semua. Di bagian behelnya juga khusus versi CBS ini menggunakan warna hitam, berbeda dengan SP yang warnanya coklat ya. Di CBS ini karena versi standar, tentunya warnanya juga standar hitam doff. Nah di bagian bodi belakangnya ini full hitam glossy Sementara sisanya di bagian bawah sini dan bagian dek bawahnya sana Itu plastik kasar kawan-kawan Jadi memang Vario 125 ini banyak bahan plastik kasarnya ya Dari bagian dek depan, bawah hingga ke belakang sana Nah untuk bagian bodi sampingnya full hitam glossy terdapat balutan stripping di sini Yang cukup lebar juga strippingnya jadi ada garis merah, kemudian ada abu-abu muda, abu-abu tua, dan bertuliskan 125. Kalau kalian membaca di sini ada tulisan 125 besar ya. Kemudian ada tulisan Vario warna putih dengan background berwarna abu-abu tua. Stripingnya ini juga mengkilap kawan-kawan. Terdapat tulisan Liquid Cool di bagian depan dan ada tulisan PGM FI Fuel Injection yang diukir ke dalam. Sedangkan untuk bagian bodi belakangnya sini Ujung atasnya ini mengikuti warna bodi utamanya, jadi hitam glossy di bagian atasnya juga mengikuti warna hitam glossy. Nah, kurang lebih penampakannya dari bagian belakang seperti ini. Jadi, untuk deck bawahnya sini, plastik kasar full hitam hingga ke bagian cover CVT, cover filter udara juga tidak ada warna yang spesial di versi CBS ini, full hitam semua. Jadi, menurut saya, untuk CBS warna hitam ini cocok buat kalian. Yang pingin beli Honda Vario 125 CBS dengan tampilan yang garang, jadi pas ya, warnanya hitam semua, kawan-kawan. Nah, sekarang kita bahas ke yang warna merah. Jadi, untuk warna merah sendiri di bagian behelnya juga hitam doff, ini dia. Kemudian, di bagian sampingnya merah glossy full hingga ke bagian bodi atasnya sini. Jadi, seperti yang tadi saya jelaskan, di bagian bodi atasnya sini mengikuti warna bodi utamanya ya e, merah glossy. Kemudian di bagian sampingnya, nah di sini terdapat balutan stripping warna putih bertuliskan Vario dengan background hitam, kemudian ada garis silver, ada abu-abu. E, di bagian belakangnya terdapat tulisan 125, ada tulisan liquid cool menggunakan warna hitam, kemudian ada tulisan PGM FI fuel injection yang diukir ke dalam. Sisanya di bagian bawah sini, belakang ini full menggunakan plastik kasar di bagian CVT, filter udara juga full hitam hingga ke bagian kaki-kakinya. Nah menurut saya warna merah ini cocok buat kalian yang mau beli Honda Vario 125 CBS dengan tampilan yang ngejreng ya, jadi memang warnanya ini paling ngejreng jika dibandingkan dengan versi-versi yang lain. Karena di versi ISS hanya terdapat satu warna, hitam itu pun doff. Kemudian di versi SP-nya juga doff semua, baik itu putihnya maupun birunya. Jadi, merah ini hanya ada di CBS dan warnanya yang paling ngejreng, jika dibandingkan dengan versi-versi yang lain, kawan-kawan. Nah, jadi kurang lebih penampakannya seperti ini. Kalian bisa bandingkan dari bagian bodi depan, tengah, hingga bagian bodi belakang untuk Vario 125, CBS versi 2023. Kalau kalian lebih suka yang mana nih, antara warna hitam glossy atau merah glossy bisa tuliskan di kolom komentar kawan-kawan kalau saya sih lebih ke hitam ya karena tampilannya sedikit lebih sangar dan garang jika dibandingkan dengan merah yang terlihat berani dan memang ngejreng sih tapi semua tergantung ke selera sih ya ada beberapa orang yang memang suka jadi pusat perhatian warnanya ngejreng seperti merah ini oke mungkin cukup sekian ya perbandingan Honda Vario 125 CBS 2023 merah glossy dengan hitam glossy Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran khususnya untuk kalian yang mau beli Honda Vario 125 CBS. Masih bingung pilih warna antara hitam dan merah. Mudah-mudahan setelah menonton video ini sudah tercerahkan. Oke nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.